Hai semua, selamat datang ke channel Pen Merah. Kali ni Cik Kiah nak kongsi tentang ni pula. Besan Suzila Salam, Datuk Dr. Mashita Ibrahim. Malu dengan apa yang terjadi? Ini topik yang ingin Cik Kiah kongsikan. Penyanyi Ismail Izani mengakui kesilapan yang dilakukan berhubung video tular memaparkan seorang lelaki mirip wajahnya sedang berciuman dengan wanita seksi di sebuah kelab hiburan menerusi aplikasi TikTok baru-baru ini. Ismail berkata dia memilih untuk tidak menjelaskan situasi sebenar kepada umum kerana menganggap apa yang berlaku adalah satu kesilapan. Kepada semua, apapun saya bergerak ke hadapan dan memperbaiki diri. Biar hanya keluarga dan rakan saja yang tahu, itu sudah lebih daripada cukup. Saya mengakui kesilapan saya sebagai manusia biasa. Saya akan sentiasa beringat di mana saya berdiri. Buruk ataupun baik, saya masih menjadi diri sendiri. Jika ada yang mahu menghakimi saya kerana melarikan diri, teruskan. Saya hanya mahu membuang masa. Saya tidak mahu membuang masa untuk menerangkannya kerana ia adalah kesilapan saya, tulisnya dalam hantaran di Instagram. Video kontroversi yang berdurasi 7 saat itu menyaksikan lelaki mirip wajah Ismail merangkul gadis seksi sambil mengucup pada bahagian pipi dan lehernya. Lelaki terbabit sempat memandang ke arah kamera merakam wajahnya. Susulan video itu, bukan sahaja Instagram penyanyi itu sahaja diserang, malah akaun ibunya Datin Suliza Salam turut dihujani komen negatif netizen. Malah ada yang mengutuk kepada ibu penyanyi itu tidak pandai menjaga anak serta meninggalkan kata-kata sindiran. Tidak hanya berdiam diri, penyanyi era 1980-an itu dilihat membalas komen seorang netizen dengan mengatakan, memang seronok mengutuk anak orang lain sedangkan mereka tidak tahu nasib sendiri. Berikutan itu, ada khabar angin mengatakan bahawa bakal besan kepada Suzila, iaitu Datuk Dr. Mashita Ibrahim, berasa malu dengan keluarga Ismail. Bagi yang tidak tahu, Mashita merupakan bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Beliau merupakan bekas Ahli Parlimen Baling, Kedah. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak, Selangor. Pada 1 Januari tahun lalu, anaknya Muhammad Wafi Abdul Syakur telah mengikat tali pertunangan bersama Fala Zainal, kakak kepada Ismail. Bagaimanapun, sehingga kini masih tiada sebarang penjelasan dari Mashita mahupun keluarga berhubung kontroversi membabitkan Ismail itu. Okeylah korang, itu sahaja perkongsian kali ini. Kita jumpa dalam next video. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah usah dia. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.